Walaupun masih di tengah pandemi, tidak menyurutkan pelaku UMKM untuk selalu berkreasi dan berinovasi. Terinspirasi dari kain khas Kota Palembang, Faila Ulfa, salah satu pengusaha kuliner di Kota Palembang, mengkreasikan pempek khas Palembang menjadi berwarna-warni, layaknya warna kain jumputan. Sama dengan pempek pada umumnya, yang berbahan dasar ikan, tepung tapioka, bawang putih, garam, dan bahan lainnya. Yang membedakan adalah dicampur dengan pewarna yang berasal dari sayur dan buah-buahan. Bosan dengan warna itu saja, jadi dikombin antara warna satu, warna yang lainnya. Jadi kita lah pempek warna jumputan. Biasanya pas lebaran tuh biasanya banyak permintaan dari pelanggan, dan karena produk dapur Tunisi ini unik, gak ada di pasaran. Untuk warna hijau dari sayur pak choy, merah dari buah naga, orange dari wortel, dan warna ungu dari kol ungu. Kreasi ini muncul karena dirinya bosan dengan pempek pada umumnya dan untuk menarik minat pencinta kuliner khas Kota Palembang ini. Pempeknya enak sekali dan terasa banget sayurnya, juga yang pasti sehat ya. Unik dan jarang ada. Tim Liputan melaporkan.